Kok? Ngapain sih lu? Pur, gua mau curhat. Betul. Tadi kan gua ketemu main punya ruko, terus katanya enggak bisa kalau sewa bulanan. Mesti sewa tahunan langsung. Nah, gua kan kagak punya duitnya, Pur. Iya, Mas Pur. Tolongin kami. Mas Pur kan banyak uangnya, betul? Betul, Pur. Nanti bayar bulanannya gua tambahin deh. Wah, dah betul ini, dah betul. Ya, gini ya, kok Mbak Yanti. Duit saya tuh emang banyak. Sampai orang bank aja bingung mau ngitungnya tuh gimana, gitu. Ya, tapi kan duit saya itu saya kumpulin buat persiapan gue mau nikahan sama Widya. Keterlaluan lu, Pur. Masa temen lagi susah lu gak mau bantuin? Widya apa Eko ya? Eko ya. Papi? Kenapa lagi sih, Tis? Jak, hari ini teh saya harus benar-benar sabar. Kamu tahu enggak? Saya teh udah jauh-jauh tadi teh Jak nyari sotomi sampai ke Pondok Gede. Pas nyampe tukang sotominya tutup. Saya kan jadi bingung atuh, Jak. Ya udah, daripada saya bingung, saya teh beli sotomi di pinggir jalan. Pas nyampe rumah, Masya Allah, Jak. Jak, Yuli teh bukannya berterima kasih sama saya, Jak. Saya teh malah diomelin sama Yuli. Gue nanyain cuma sedikit, lu jawabnya banyak amat. Masya Allah, Jak. Oh, Jak, saya teh kan lagi cerita tuh. Kamu emang ngeledekin terus, ah. Iya, gue cuma bercanda. Terus sotominya diapain? Saya habisin. Tadi habis sholat Jumat. Enak gak? Agak asin. Tapi ya saya makan juga, soalnya mubazir kalau dibuang. Lagian lu sih beli sotominya sembarangan. Kalau mau, lu beli sotomi yang enak itu di Mang Aput. Kuahnya, minyaknya tuh enak, risolnya, dagingnya tuh gede-gede. Masih anget lagi, selalu anget. Soto Mang Aputnya di mana? Itu, lu masuk ke kampung, langsung belok kiri ada gang mah di dalam situ. Masya Allah, Ojak. Ojak, kamu teh kenapa tuh gak ngasih tahu dari tadi? Biar lo ke Pondok Gede. Om Kasman, mohon maaf. Om Kasman gak usah ngerayu Bunga, karena Bunga gak akan beli cendol Om Kasman. Terima kasih. Om Kasman, cendol ya? Dibungkus sama minum di sini. Dibungkus aja. Sip, bentar ya. Oke. Mau cendol gak? Dibayarin. Boleh. Iya, dibayarin Bapak. Oke, baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Capek. Capek? Bukan. C-A-C-A-P-E-P. Tape. Bapak. Capek. Geser. Ntar Widya bersin-bersin lagi.
kamu mau makan apa, Wit? Mas Eko kenapa? Kok kayak banyak pikiran gitu? Lagi kesel Mbak Widya, si Pur nih mau bantuin buat sewa ruko. Padahal kalau kita nggak bisa sewa, warmasnya udah ditutup. Mas Pur kenapa? Kok nggak mau bantuin Mas Eko? Gini Wi, salah paham ini. Bukannya aku nggak mau bantuin, cuman aku dari kemarin udah bilang sama Eko kalau aku tuh ada kebutuhan yang mendesak. Mepet, cuman Ekonya aja yang ngeyel, masih terus mau ngontrak ruko ini gitu. Kebutuhan apa emangnya Mas Pur? Ini buat persiapan pernikahan. Kok? Kalau lu gak sanggup bayar kontrakan di ruko ini, mendingan toko ini tutup terus cari tempat lain yang lebih murah gitu, itu kan solusi. Iya benar juga sih Mas Eko kata Mas Pur. Mendingan tempat ini ditutup aja dulu.